koordinasi pengembangan percepatan sistem resiko dan wilayah Jawa Timur. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang membawa-barakan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Ironisnya, dua gudang tersebut ada mesin untuk head dryer ya, untuk padi, dan tidak pernah digunakan, Pak. Mulai dari pertama sampai sekarang. Setelah kami survei kemarin, kami datang ke lokasi, dua-duanya ini berkaratan dan rusak. Kami nilai ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini dikarenakan satu, tidak ada pihak dari kementerian. Tetapi kami tetap berusaha untuk menggandeng pihak ketiga untuk mengelola gudang yang ada di Kabupaten Sampang ini. Dan mudah-mudahan ada pihak-pihak yang profesional tentang pergunangan bisa dimanfaatkan nantinya. Kalau kami pemerintahan sekarang, setiap program itu harus bermanfaat, bukan berdasarkan pesanan dan yang lain-lain. Sehingga ini bisa digunakan tidak seperti ini. Maka dari itu kami minta petunjuk dari Kementerian Perdagangan untuk dua gudang yang ada di Kabupaten Sampang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.